ketika udah maghrib itu harus di rumah, harus di rumah. Udah azan, azan nih. Ada lagi nggak? Lagi ya? Kelereng bang. Kelereng. Kelereng, gambar. Cuma cepuk gambar. Tepuk gambar. Tajus. Pernah main kartu Yu-Gi-Oh nggak? Pernah. Cuma gue sampai sekarang nggak ngerti main kartu Yu-Gi-Oh kayak gimana. Kartu aja. Yu-Gi-Oh tuh kalau di kartunya kan begitu ya. Kita nyoba implementasi aslinya susah banget. Gue juga nggak ngerti maksudnya. Ada kartu defense kan dia, kartu attack. Kapan harus keluarin attack sama defense? Gue nggak ngerti sampai sekarang. Kalau gue lumayan ngerti, cuman kayak efek-efeknya itu loh yang bikin ribet kayak. Kita harus punya pengetahuan yang sama kalau main itu. Misalkan lu nggak tahu, gue tahu. Terus gue main sama lu, itu nggak nyambung, nggak bisa main. Gue punya kartu tapi nggak pernah gue mainin, gue nggak ngerti aja. Iya, kelereng, gambar, terus tajos. Yang bulat dulu itu kan? Iya, yang dapat dari Ciki. Iya, benar. Gara-gara Ciki jadi games. Main bantingan dulu kan. Bantingan apa tuh? Ya itu pakai tajos dibanting kalau ngebalik kalah. Oh iya. Kartu juga banyak kan mainannya. Banyak. Ada yang tepok nyamuk. Tepok nyamuk. Terus ada yang main bandar. Bandar iya. Itu paling enak gede jadi kecil, bandar. Gede kecil ya, kan? Iya, jadi bandar paling enak. Tapi sih. Judi enggak sih? Itu ngajari kita judi tau. Tapi yang gue bikin bete ada orang yang gak mau bayar gara-gara dia suka sama gambar kartunya. Jangan-jangan ini gambarnya bagus. Astaga. Tapi pernah gak lebih kan gambar itu sebenarnya episode-episodean kan. Dia kayak 30 atau 40 gitu. Nomornya 1 sampai berapa gitu kan. Itu ada sebenarnya itu sinetron waktu itu ada Saras 008 dulu itu. Iya banyak. Iya. Sebenarnya itu ada ceritanya dulu. Cuman kita gunting kan. Gunting kecil-kecil. Oh gitu. Iya, kartu yang kecil-kecil itu ada ceritanya. Sinetron. Berarti film kurang peka aja. Power Ranger ada gitu. Ayo, Power Ranger. Lagi ya? Karet, lu pernah main karet gak sih? Loncat-loncatan. Bukan karet yang loncat mah udah biasa. Jadi karet di misalkan taruhan nih 50-50, karetnya banyak kan. Terus kita bantingin ke pintu. Jadi di pintu kan suka ada lantai kecil gitu ya. Kalau sisa satu itu menang. Aduh. Gak guna ya? Gue belum ya. Beda 2 tahun kan? Beda 2 tahun. Ini efek 2 tahun. Banyak games yang beda. Beda. Itu karena gue 2 tahun kemudian hilang. Tapi emang ada. Jadi kalau misalkan sisa satu karet yang ada di selahan gitu. Ya pokoknya di gundukan lantainya. Gundukan ya gundukan. Itu menang dia ngambil semuanya. Tapi taruhan mahal gitu. Banyak banget game-game taruhan. Tapi main karet juga, kalau gue dulu main karet cuma itu bang, lompat karet. Lompat karet cewek juga, cewek cowok. Dan yang bikin iya, itu gue gak ngerti ya cara dia salto bisa sambil. Yang gue pikir, itu kan dia di atas pala dia ya. Tapi kakinya kok bisa nyampe. Iya, ini cewek-cewek jago-jago aja. Mungkin dia karena bisa split kan. Ternyata dia punya ilmu terbang. Terbang. Yang paling curang itu kalau udah main yang merdeka. Merdeka. Itu udah tinggi-tinggian. Oh iya benar, itu gila. Itu enggak adil sih menurut gue. Fisik sih itu. Fisik banget gitu. Yang pendek gimana menangnya coba kan? Gak mungkin bisa. Gundu juga seru. Kelereng. Kelereng banyak modenya anjir. Banyak. Coba survival. Main kotakan ya kayak begini. Hah? Main kotakan lu kan main kotakan. Kotakan kayak gimana? Kelereng. Ini diaduin gini sampai keluar jalur. Oh, itu enggak gue. Kalau gue mainnya yang ada mode yang segitiga, mode yang kayak layangan dulu kan gitu. Banyak-banyak mode gitu loh. Oh, modenya sama kayak yang main gangsing malah. Jadi cetar. Jadi oh, kalau punya kita keluar. Iya, yang bulat kan. Keluar itu dapat punya kita. Iya, yang bulat doang. Iya, yang bulat. Terus kayak kita nentuin urutannya siapa duluan. Terus kalau misalkan setelah kita ngincer tengah, kita bisa ngincer lawan. Yang lawannya. Bisa jadi punya kita. Ada juga yang model survival bener kata lu, tek-tek dulu. Nanti yang paling jauh jalan duluan ya. Iya gitu, model survival. Yang kesel tuh mode apa namanya? Lubangan. Lubangan mah paling miskin aja. Itu kalau modal kita cuma 5 tuh, modal lubangan. Soalnya kalau kalah cuma 1 doang kan hilangnya. Kecuali ada deal-dealannya misalkan 10 atau berapa menang. Mode paling miskin. Banyak istilah dari pernah gua main, gua punya kelereng, punya duit, masangnya duit di lubangnya. Wow. Itu udah judi banget tuh. Ini dia kecilnya kapitalis nih. Bukan golongan kami. Udah main duit dari kecil. Jadi ajarkan judi ya. Kalau udah paling jago tuh ada gacoan. Iya, gua juga banyak gacoan gua. Pokoknya kalau kelerengnya yang bisa mundur, gua ambil. Waduh, yoi. GG. Itu sebenarnya kelereng tuh biliar
biliar versi mini menurut gue ya. Apalagi yang kayak masuk-masuk yang lubang itu. Nah, lubangnya. Atau dulu ada yang mode all-in. Jadi taruhannya berapa, misalkan 10-10. Terus dibikin kayak bulutan gede satu, terus dikasih garis. Dikasih titik-titik-titik-titik kelayang. Kalau misalkan bisa nyentuh paling ujung, ambil semua. Lu pernah gak? Gue main yang bulutan doang sih. Berarti emang 2 tahun itu sangat berpengaruh ya. Jadi sampai ke mode kan? Yeah. Sampai ke modenya langsung musnah. Jadi kita misalkan dari sini nih, itu bulutan gedenya di depan kita, tapi yang di ujungnya itu jauh. Jadi yang bisa kena sampai ujung, all in itu deh. Dia kok bisa, lu kok enggak? Dia 2015, 2014. Gak tau. Sadar lagi mainan yang gak berfaedah dari tumbuhan. Apa? Peletekan. Tau gak lu kembang peletekan? Yang dipetek-petek dong. Yang dimasukin air, air. Petak, petak. Anjir. Kan udah. Tapi sih sebenarnya itu penyiksaan terhadap tumbuhan aja, yes, kalau kita pikir-pikir sekarang. Tapi kira-kira tumbuhannya emangnya buat apa bang, kalau selain buat itu? Ya buat, emang masa diciptakan buat mainan? Ya siapa tahu gitu. Mungkin yang di atas bilang, oh ini anak-anak tidak ada mainan gitu ya. Tumbuh. Tapi dulu gue pulang sekolah pasti selalu nyari itu. Dan itu harus yang hitam ya, harus yang udah tua, yang hitam. Baru bisa buka, yeah. Kalau yang hijau gak bisa. Dalamnya kan kayak ada biji-bijinya gitu, biji gitu kan. Itu sebelum terciptanya petasan yang dilempar langsung meledak. Tak 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 tak. Oh iya. Petasan banting. Iya, petasan banting. Petasan kretek. Ya udah guys, dadah. Bye.